Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap pelaku suntik filler payudara ilegal dengan inisial STR di Pondok Pucung, Tangerang Selatan. Penangkapan tersebut berdasarkan laporan para korban dengan inisial T dan D ke Polres Metro Jakarta Barat. Para korban mengaku pasca dilakukan treatment oleh pelaku, payudara korban mengalami infeksi hingga mengeluarkan nanah. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa alat suntik, alat anestesi, dan beberapa botol filler yang digunakan oleh pelaku. Awalnya saya ada ditawarin seorang teman, dia mengaku sebagai marketingnya, dan dia bicara ini dokter sangat bagus, dan harganya juga terjangkau. Ini pelanggannya sudah sangat banyak dan dia juga ada mengirim gambar ke saya, makanya saya tergiur dengan harga murah dan gambarnya bagus. Jadi akhirnya saya melakukan tindakan ini kepada si pelaku. Efeknya berapa lama mengeluarkan cairan itu pas setelah disuntikan? Kalau efeknya sekitar satu bulan itu aku udah ada efek, tapi selama sakit aku sekitar ada 3 bulanan aku terbaring demam menggigil. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.